Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut di channel Bakti Alhamdi, saya mau menampilkan cara mengganti cuk ini ya. Cuk ini yang ukurannya sih diameter 10. Ada beberapa macam cara membuka ini. Adapun cara yang diameter ini, kita cukup menggunakan kunci L saja ya teman-teman, menggunakan kunci L 8 mm ini ya. Adapun di sini, sorry karena belum ada handle kamera, sini sudah saya kendorin. Adapun saya punya cara sendiri, ialah dengan mengendorkan semua baut yang ada di sini. Ini cara aman buat saya ya teman-teman. Kalau di video-video sebelumnya yang lain itu mungkin mereka langsung membukanya di sini. Kalau menurut saya itu kurang safety ya. Kalau menurut saya pribadi, emang sih caranya cepat. Oke. Sorry, ini pakai tangan satu rada susah jadinya ya. Oke, ini sudah kita copot semua. Ini juga kita sudah copotin teman boy. Setelah terpasang seperti ini kita safety kan dengan kayu agar gearnya tidak rusak. Di sini ininya sudah kita kencangkan, tinggal kita tarik aja nih, betot sedikit. Nah, ini sudah terlepas. Sudah terlepas. Oke. Pas yang rusak ini lidahnya yang patah. Lalu, nah, ini berikut sudah saya tampilkan. Sorry ya, kualitas video saya jelek karena handle-nya belum sempat saya beli. Ini kita kencangin aja seperti biasanya. Masukin lagi kunci L tadi. Tinggal diputar ya. Pakai tangan juga udah cukup, nantinya udah pencet seperti ini. Setelah selesai tadi kita pasangkan lagi di rumahnya. Kita pasang covernya, sangat mudah, simple. Selanjutnya kita kencang-kencengin baut yang kita buka tadi. Oke, tuan-tuan, agan-agan dimanapun berada, semoga suka, like, subscribe, and share. Wassalam.